Hai hey, galors, apa kabar kalian semuanya? Saya Marcel Wen, tentunya senang sekali siang hari ini sama sampai sempat video untuk kalian semua teman-teman. Dan di video kali ini saya akan meramalkan ada 6 zodiak wanita yang bakal dinikahi oleh pria kaya raya di tahun 2024 ya. Dinikahi oleh konglomerat gitu ya. Nah, ini cita-cita wanita tuh pasti seperti itu. Nanti kita akan lihat zodiak kamu termasuk atau tidak. Tapi sebelum saya mulai videonya, jangan lupa subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya. Karena setiap harinya saya akan upload terus di jam 10 siang maupun live di malam hari. Kalau live waktunya tidak menentu, tapi kalau kalian sudah subscribe tentunya bakal dapat notifikasi dari channel YouTube saya ya. Oke, saya tunggu teman-teman. Dan buat kalian juga yang penasaran nih sama diri kalian, pengen diramalin pribadi ke saya, pengen curhat langsung ke saya tentang kerjaan kalian, jodoh, karir, rezeki, ataukah kalian lagi PDKT sama seseorang pengen diliatin cocok atau enggaknya, pengen diliatin kok kedepannya bakal nikah enggak, nah misalnya gitu ya, silahkan DM ke Instagram saya lihat Marcel Wen. Yang pengen curhat-curhatan juga secara personal, mungkin kalian punya problem masalah rumah tangga, hampir cerai, udah di ujung tanduk, atau mungkin kalian tuh penat sama kehidupan kalian ya, atau mungkin kalian tuh kayak bimbang aja, kok ini perasaan pasanganku ke saya gimana sih, kok dia udah berubah, udah gak sayang, udah gak cinta, udah gak nafkain, aku harus gimana nih kok, nah misalnya gitu ya, silahkan DM ke Instagram ya, di at Marcel Wen, jangan lupa di follow juga Instagramnya. Yang gak punya IG silahkan ke WA, nomor saya ada di bawah sini di 0878-9947-1009 ya. Sekali lagi di 0878-9947-1009 ya. Oke, kalau udah langsung aja saya akan mulai ya. 6 zodiak wanita yang akan dinikahi sama konglomerat, sama pengusaha, sama orang yang memang banyak duit. Nah, kamu termasuk ataukah tidak? Nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya ya. Nanti kita akan melihat dari kartu-kartu saya dan tentunya kamu termasuk ataukah tidak ya. Karena banyak sekali wanita-wanita yang ngomong, kok kapan sih kok dapat pasangan yang memang mapan, banyak duit ya, pengen hidupnya itu kayak serba ada. Nah ya, tidak ada yang tidak mungkin. Ingat ya, tidak ada yang tidak mungkin. Segala sesuatunya itu pasti mungkin ya. Dan nanti kita akan lihat dari kartu-kartu saya, kamu termasuk ataukah tidak. Dan saya acak dulu kartunya. Kita akan lihat di kartu yang pertama yang bakal dinikahi sama pria kaya raya di tahun 2024 ya. Di kartu yang pertama, zodiak ini tipe karakter zodiak yang orangnya ini pekerja keras ya. Dia orangnya friendly ya, punya banyak teman, relasinya banyak, tipe karakter orang yang memang mudah berinteraksi sama orang lain gitu ya. Orangnya memang egois, keras kepala, pengen menangnya sendiri, kadang pengennya dingertiin. Dia orangnya ini gampang marah, gampang emosi, tapi gampang memaafkan. Orangnya seperti itu. Kadang-kadang juga pelin-pelan, hari ini A, besok bisa B. Dia itu bisa berubah-ubah sesuai dengan moodnya dia aja gimana gitu. Karena orangnya itu mudian banget yang saya lihat. Tapi dia tipe karakter orang yang memang friendly ya. Makanya kemungkinan besar untuk kamu bisa mendapatkan pria yang kaya raya ya, itu kemungkinannya gede karena kamu friendly gitu ya. Nah, gambaran saya di kartu yang pertama yang bakal dilamar atau menikah dengan pria kaya raya di tahun 2024 di kartu yang pertama ini ada zodiak Gemini. Di kartu yang pertama Gemini masuk di kartu saya ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi di kartu yang kedua, kamu termasuk ataukah tidak yang bakal dinikahi sama pria kaya. Saya tar dulu kartunya. Nanti kita akan lihat di kartu yang kedua dan tanpa berlama-lama langsung aja yang bakal dinikahi sama pria kaya. Zodiak ini tipe karakter zodiak yang memiliki insting yang kuat dan intuisi yang tajam. Dia tipe karakter yang memiliki feel yang kuat, memiliki jiwa yang perasa, kadang tersinggung, kadang gampang kasihan, kadang gampang gak enakan gitu ya. Orangnya baik hati, suka menolong, tapi sekalinya dikecewakan dia akan ngerasa trauma sama orang yang pernah mengecewakannya. Dia tipe karakter orang yang memang secara perasaan itu ya nggak menentu ya, mudian lah istilah kata. Tapi dia orangnya pekerja keras ya, pantang menyerah. Dia kalau udah baik-baik, tapi sekalinya dikecewakan, wah jangan harap. Untuk memaafkan dia butuh waktu yang lama gitu ya. Dan dia tipe karakter orang yang memang secara kerja itu niat, totalitas gitu, nggak setengah-setengah kayak gitu ya. Dan gambaran saya akan ada pria kaya yang mendekati kamu di tahun 2024 ya, dan bisa melamar kamu, bisa menikahi kamu gitu ya. Intinya pinter-pinter kamu aja untuk bisa membuat hatinya dia itu sayang sama kamu gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada trik tertentu ya untuk menarik seorang pria ya, perasaannya biar tambah sayang sama kamu gimana gitu ya. Nah, nanti bisa konsul ke saya ya. Dan gambaran saya di sini ada zodiak Pisces. Gambaran saya Pisces masuk di kartu saya, bakal ada pria kaya yang melamar kamu di tahun 2024 ya. Ini di kartu saya ada Pisces di kartu kedua. Nanti kita lanjut lagi di kartu yang berikutnya karena saya akan bahasnya 6 ya.
ini baru 2. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, saya akan infokan buat kalian yang pengen konsultasi pribadi ke saya, pengen curhat langsung ke saya dari asmara, karir, rezeki, rumah tangga, keuangan, pengen nanya kok aku sama pasangan aku cocok nggak, bakal nikah nggak, keuangan gimana, kapan hamil nih kok, udah 7 tahun belum hamil-hamil, misalnya gitu ya. Pengen nanya-nanya silakan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan tapi nggak punya Instagram, silakan ke WA, nomornya ada di kolom deskripsi di 0878-9947-1009 ya. Sekali lagi di 0878-9947-1009 ya. Lanjut lagi di kartu berikutnya. Yang bakal dinikahi sama pria kaya raya di tahun 2024 tanpa berlama-lama ya. Zodiak ini tipe karakter orangnya ini pandai merayu ya, memiliki perasaan yang susah ditebak, perasaan yang memang orangnya ini friendly juga, murah senyum dan suka membuat penasaran orang lain ya. Dia tipe karakter zodiak yang orangnya ini ambisinya tuh tinggi. Kalau udah pengen sesuatu harus tercapai, pengen sesuatu harus jadi kenyataan gitu ya. Orangnya ini ambisius banget, pekerja keras dan pantang menyerah. Menerawangan saya di tahun 2024 ya, kamu akan ada kalanya tuh nanti deket sama pria kaya. Ini buat zodiak wanita ya, deket sama pria kaya yang memang sayang sama kamu, yang ngejar-ngejar kamu ya, yang memang mungkin semua kebutuhan kamu tuh akan dipenuhi sama dia kayak gitu ya. Waduh, cita-cita banget tuh pokoknya ya buat cewek lah ya. Gambaran saya zodiak ini ada Libra. Libra juga termasuk di kartu saya, bakal dinikahi sama pria kaya raya ya. Nah, nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya kamu termasuk atau tidak. Saya cek lagi kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja karena banyak yang udah pada nggak sabar nih. Zodiak ini tipe karakter orangnya ini setia. Dia kalau udah satu-satu, dia kalau udah hatinya pesem-sem sama satu orang, wah dia tuh nggak mau pindah-pindah ke lain hati gitu ya. Dia tuh kayak malas memulai dari nol, malas untuk mencoba sesuatu hal yang baru lagi gitu ya. Jadi kalau udah satu ya satu gitu. Orangnya pekerja keras, pemberani, percaya diri, gengsian dan suka dipuji, orangnya seperti itu ya. Ya, orangnya ini tipe karakter orang yang memang ya bisa dibilang baperan juga. Iya, baperan sih, karena memang kalau udah sayang sayang. Orangnya nggak pernah mau ngerepotin orang lain karena dia tipe tipikal karakter yang mandiri ya, yang cari duit sendiri gitu, ngapa-ngapain sendiri gitu, nggak mau ngerepotin. Dan terawangan saya di tahun 2024 kamu berpotensi bakal dekat sama pria kaya, bakal dilamar dan bisa juga married sama dia, intinya gitu ya. Dan gambaran saya di sini ada Taurus. Gambaran saya Taurus tahun 2024, tahun baru, cowok baru, kaya. Nah, nanti kita akan lihat lagi di kartu berikutnya kamu termasuk ataukah tidak ya. Oke, saya cek dulu kartunya dan tanpa berlama-lama langsung aja di kartu berikutnya yang bakal dinikahi sama pria kaya raya. Zodiak ini tipe karakter zodiak yang berkarisma, tipe karakter orangnya memang cool, nggak banyak ngomong tapi banyak bekerja ya. Dia paling susah move on dari mantan atau masa lalu karena kalau udah sayang, sayang banget. Bahkan kalau untuk memulai hal baru dia tuh butuh proses yang lama, butuh waktu yang lama untuk bisa menetapkan hatinya ke orang lain gitu ya. Orangnya percaya diri ya, pekerja keras juga dan berjiwa pemikir, orangnya seperti itu. Segala sesuatunya tuh dipikirin, penuh rencana kayak gitu ya, nggak asal-asalan gitu. Berhati-hati gitu orangnya ya. Mau ngapain itu hati-hatinya tinggi, tingkat kehati-hatinya sangat tinggi. Tapi dia itu tipe karakter orang yang memang sangat disegani oleh banyak orang gitu. Mungkin karena perilakunya dia gitu dan karakternya juga berkarisma. Gambaran saya kamu bakal dinikahi sama pria kaya karena di tahun 2024 yang nunggu-nunggu jodoh, kebenaran kamu bisa dapet jodoh kaya pula gitu ya. Jadi semua kebutuhan kamu terpenuhi, nggak usah capek-capek kerja gitu ya. Terawangan saya berpotensi dinikahi pria kaya ada zodiak Leo. Kamu termasuk juga Leo ya menurut terawangan saya. Lanjut lagi di kartu berikutnya kamu termasuk atau tidak, dan saya acak dulu kartunya tanpa berlama-lama langsung aja ya. Di kartu berikutnya, zodiak ini tipe karakter yang pekerja keras, pantang menyerah ya. Terlihat sekali jiwanya pekerja keras, pantang menyerah. Dia tipe karakter orang yang gak suka diatur-atur dan gak suka dikekang-kekang ya. Dia lebih suka orangnya itu dibebasin. Orangnya gigih, pemberani, berjiwa petualang, dan tipe karakter orang yang paling sangat mandiri kayak Taurus gitu ya. Gak mau ngerepotin orang lain lah ya, mendingan dia itu direpotin daripada ngerepotin. Dia orangnya itu sangat mudah menjalin relasi dan sangat apa ya, emosinya kadang-kadang gak stabil gitu loh.
hari ini marah, besok baik, kayak gitu loh ya. Dan terawangan saya, kamu juga bakal dinikahi sama pria kaya raya di tahun 2024. Di sini ada Scorpio, kamu termasuk juga Scorpio, berpotensi bakal dinikahi sama pria kaya raya ya. Nah, itulah tadi ada 6 zodiak, dan please jangan di spoiler, jangan dibocorin di komen ya. Kalau dibocorin di komen jadi nggak seru gitu ya, oke? Itulah tadi, dan buat kalian yang pengen konsultasi langsung sama saya, pengen diramal pribadi dari asmara, karir, rezeki, keuangan, rumah tangga, silahkan DM ke Instagram saya di @marcelwen. Yang pengen curhat-curhatan tapi nggak punya Instagram, silahkan ke WA, nomor saya ada di kolom deskripsi di 0878-9947-1009 ya. Sukses selalu buat kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, semoga 2024 lebih baik ya. Nama saya Marcel Wen, dan sampai jumpa di video berikutnya.